Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabbi ajma'in asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami hormati, wabil khusus Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang diwakili oleh Bapak Kabid KTK Bapak Dodi Winandi, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, para pengawas, para parwil, dan para kepala sekolah dari mulai PAUD, para pengurus UGKTK, para guru-guru SD dari kelas atas dan kelas bawah, serta MGMP, beserta anggotanya dari MGMP Bahasa Sunda, Kabupaten Purwakarta, dan dari Bahasa Indonesia. Saya izin melaporkan latar belakang adanya acara lokakarya ini, pertama merangkai mencipta puisi di media massa dan elektronik. Selanjutnya peserta yang terdaftar pada tanggal kemarin tanggal 25 itu Pak Kabid 430 peserta. Alhamdulillah, terima kasih, dan kita kasih applause untuk para peserta guru-guru kita. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Dan semoga pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu. Semoga ilmu yang bermanfaat bisa membantu kita nanti di yaumil akhir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila langit berbulan indah teringat kampung serta halaman, bila kami berbuat hilap mohon ampun serta maafkan. Saninten buah saninten di parapatan, hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan. Kembang pinitik seberan sari tutup lawang si gotaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Purwakarta yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kabid GTK. Kepada Bapak Dodi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semoga sesedang urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Ilahi Rabbi anu parantos masihan mangurbi-rubi nikmat, khususnya nikmat iman serang Islam diwukuh nikmat sehat wa afiat. Alhamdulillah ngedenget iya Bapak Ibu orang sadaya tiasa kempel ngariung di nararaga bulan bahasa anu cindekna kagiatan nyaeta lokakarya bulan bahasa 2018 di Kabupaten Purwakarta. Tihilat salam salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah pada junjungan alam Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga kerabat handai tolan, insyaallah sapaatna juga orang sadaya salah umat pengikutna di yaumil jajah. Bapak Ibu hormatin sim kuring, Bapak Ibu pengawas, panitia, Bapak Ibu kepala, Bapak Ibu guru, tingawitang TK dugi ka SMP, kami aya SMA atuh nuhun, bilih aya ti luar kota alhamdulillah atuh nuhun. Sunda ti Garut bade Sumping, Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang oge aya. Mudah-mudahan tiasa kempel ngariung di Purwakarta di nararaga bulan bahasa tahun 2018. Teu seueur jadi kareueus kunaon ieu guru-guru make ngayakeun bulan bahasa. Da memang geus kitu. Mung teu katingali ku sim kuring ti taun sabaraha mimiti diresmikanna bulan bahasa. Ya tahun sabaraha teh bulan bahasa teh Pak eta. Ya eta ku kebiasaan. Bulan bahasa jadi hiji kebiasaan anu ngabogaan jeung ngamumule bahasana bahwa bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Tung diharep nyarita bahasa Indonesia jeung bahasa Indonesia, bahasa itu bahasa Sunda resep. Da bahasa Jawa mah teu bisa. Bahasa Dayak teu bisa. Nu bisa ngan bahasa Indonesia jeung bahasa Sunda. Mangga ulin Sumping, nunume Sumping alhamdulillah teu nuhun. Resep jadi bahasa gado-gado apa nu diteuing dan penting mah nu dia ngapikeun ka sing penyebatkeun bahasa Inggris goreng bisa atau bahasa Inggris teh. Pun
pas orang ngobrol jeng batur, tengah di orang maksudnya yang ngobrol nang. Jadi intinya, anu paling kemahan paling hebat mah bahasa nang, bahasa tubuhnya, bahasa tubuh luar biasa mah. Teu ngomong tapi ngarti. Bapak Ibu hormatin simkuring, intinya, nunamina bahasa keur komunikasi. Ternyata ku simkuring nu meka ngeuh komunikasi ieu hiji-hiji nu paling prayogi. Nu harita mah simkuring nyepelekeun lah kasebatna, punten sanes maksad naon ngirengan rasa hormat. Nyepelekeun kana bahasa, nyepelekeun teh dina hartos untuk khusus ngamumule. Sapada simkuring diajakan ku MGMP Bahasa Sunda, Bahasa Indonesia ngobrol, ngalakukeun MGMP aya kegiatan ngiringan. Geuning terus deui oge meureunnya simkuring seueur kegiatan-kegiatan anu diayakeun ku sakola-sakola atanapi ku MGMP atanapi ku gugus atau KKG. Ternyata namanya komunikasi luar biasa pentingna. Bapak Ibu, punten lunamina dewasa na jami iwati ku komunikasi. Moal aya jelema, hiji jelema bisa dewasa lamun manehna teu komunikasi jeung sejen atanapi bersosial. Simkuring beki ngeuh dina kahirupan sapopoe, ternyata eueuh masalah anu teu bisa dipecahkeun ku komunikasi. Jadi ternyata anu ngaranna bahasa teh kalintang peryogina. Lainan saukur keur ngobrol atanapi keur nepikeun sesuatu, tapi ternyata eta bahasa bisa ngarentaskeun sagala rupa masalah urang. Timimiti masalah hate nepikeun ka masalah saujratna dina kahirupan sapopoe bisa rentas ku ngaranna komunikasi. Naon sih? Punten nya percintaan rada kabahas. Dabongana. Narasaan di sekolah. Urang teu leupas dina rasa cinta. Mangga eta mah. Galih kusalira. Sok masing-masing terjemahkeun. Tapi itu jadi salah kaprah nya. Beda simkuring, Bapak Ibu operator, Bapak Ibu guru dampingi operator, KHD dampingi operator. KHD enggak dampingi, atau berlebihan. Punten, rada bengkok segede ka sertifikasi nya, dabongan di wilayah simkuring. Ayeuna nu ngapalkeun naon namina info GTK. Bapak Ibu laras, pamilih Bapak Ibu guru nu nampi sertifikasi seseueur hatur nuhun tos kersa sumping salah sawisna ieu. Nu di SD sanes PKB unggul. Tapi oge poe acara-acara seputus ge kalintang peryogina. Nanging punten sing lebar atuh kana tunjangan ngan sakitu-kituna teh ngan sakali gaji teh. Punten tingali info GTK atuh ngan saukur gutrut teh ditandatangan. Kepala sekolahna sarwadi gutrut tandatangan. Pah ditempo masa kerjana padahal geus 32 tahun masa kerja tinulis di dinya ku operator katulisna sabaraha 02 menya 2 tahun golongan 4B ya sariut kan otak nage 4B masa kerja 2 tahun jadi diangkatan mana golongan naon itu pasti golongan darah juga. Nah Bapak Ibu hawatos pisah seueur kamari operator SIM tunjangan laporan Pak ya rada seueur ye guru-guru anu malaweung jadi nandatangan naon namina info GTK eta teu dibaca heula kalesan SIM kuring kamari ka darangdan sareng ka bojong ditaros laras jadi saparantos palid dina sistem wah palid ye cenah kitu kan nya kade palidna lain bahasa Sundanya. Untuk palit kumaha banyur we lain. Palit dia geus bunga. Ka operator, operator langsung we dieta dicetak. Wah gaya. Mana-mana cenah. Tanda tangan langsung. Nuhun ya. Padahal masa kerja 2 tahun. Simkuring ningali aya sabar aya kana 70 urang mah. Ku kituna Bapak Ibu cobi ditinggali deui. Satosna diprinteh, ditinggali deui, diaos deui dititenan. Keunlah meureunnya anu ngaranna hiji ngaran anu kadua NIP anu katiluna anu PTK anu kaopatna golongan tah mimiti golongan tingali masa kerja tingali gaji we eta penting nama keuna salah ngaran
dan mau salah ngaran, dan mau salah ngaran mau keluar dari sistem. Itu Bapak Ibu. Jadi nu kalintang priogina meh Bapak Ibu teh seerting ningali bisi pusing, bisi bosan emang ningali info ge TK wae, alir ge hese, tingali we golongan di masa kerja, golongan gaji pokok eta we. Tong nepikeun ka geus cair komplain. Ya simpuring teh teh sakukumaha. Lamun cair pencairan anu ayeuna anu katilu ieu, misal 2 juta tak engke cair di nuka opat oge 2 juta mau tiasa dilereskeun. Simkuring pak kumaha atuh, paling simkuring tiasa ngawal-ngawal kasihan deh lo. Nanti tiasa ngajawab gitu, kunaon makanya kan bisa ngajawab gitu, dan tuh bisa nanaon. Informasi terakhir dengan sertifikasi, guru anu 20 tahun kaluhur teu acan sarjana hapuntan. Nyaan, aturan pemerintah 2016 guru geus sarjana kabeh guru. Hukumanana teh cenah engke guru eta dijadikeun fungsional umum atawa pistap TKD. Oge sih. Ya ento atuh tong jadi tebener gitu nya. Nah maksudnya karena pokok bahasan Bapak Ibu, nurunnya bulan bahasa ieu kalintang priogina kurang di naonnya tuh diperingati meureunnya bulan bahasa diperingati kunaon. Mari tadi komunikasi salah hiji-hijina wahana atau napi cara orang keur ngareuntaskeun segala masalah. Naon sih ngareuntas? Bikin ke masalah pribadi anu satu di jero kana. Punten Bapak Ibu, mun Bapak Ibu aya masalah di rumah tangga jeung salakina, mun geus boga salaki, jeung nu bapakna lamun budak. Tutang tahun sabaraha? Di tahun kita 82 rencana hutang, ayeuna kakara kabuka. Jadi perang dina eta we ngumpul dina medsos hayo cumpingkeun ngobrol komunikasi beres keun ngabungah keun rasa dan dina hirup meureunnya dina hirup mah atawa perjuangan urang di alam dunia ieu dina mah keur ngabungah keun hate ngabungah keun rasa. Nah Bapak Ibu, teu karasa yang bahasa Sunda bahasa Indonesia simkuring nyatakan kieu ayeuna paling bisa ka Bapak Ibu guru urang keur di SD nu di TK mah di kapokokeun hayu guru TK hayu ngajar nya geus sarwakeun tapi teh bahasa Sunda leuwih jerona deui aya ka pinunjula eta. Jadi nila-nila karakter mudah-mudahan kita dibahas ku para narasumber insyaallah kunaon atuh bahasa Indonesia ayeuna make ngaluarkeun nila-nila naon pendidikan karakter. Mun diurang ina wadah ada geus gede eta pendidikan karakter. Ku alpukahna alhamdulillah Kang Dedi Mulyadi urang geus buka wadah nu gede nu geus katempo ku sanusantara bahkan saalam dunia geus nyareret Purwakarta. Simkuring sering pisan waktu-waktu ayeuna di sasi Oktober seueur anu ngebeang, "Kang, saya mau ke Purwakarta nih." Emang rek naon sih? Ini pendidikan karakternya luar biasa. Jadi kakarakarengan ayeuna ya. Jadi hasil gawe urang di harita berarti meureunna 15 tahun katukang. Ingawitan di 2000 sekian geus ini 15 tahun katukang teh karareungeuh ayeuna. Satatar nusantara ngebayangkan di Purwakarta bener aya ieu, aya air mancur nya. Lain mah pendidikan karakter mah nu penting mah. Sare ka SD mana nya? Nu ngebel geus loba. Terakhir kamari tapi leuwih caket di kegiatanana salasa ayeuna di Bekasi. Di Purwakarta ningali pendidikan karakter di SD. Nu mana menjadi keunggulan urang? 7 poin pendidikan karakter. Janten Bapak Ibu guru dina 7 poin pendidikan karakter eta sok teuleuman. Aya buku-buku ngeunaan 7 poin karakter nu salah sawisa pan kenging Kang Agus. Pak Agus sahate namina teh? Pak eta Pak Agus Mulyana ayeuna kepala sekolah SMP 4 aya moal dirinya pendidikan karakter. Pak eta opat darangdan maksudnya. Padarang dan ya, beda jelema poho mah. Terus di opat darang dan paligona luar biasa. Tahu gitu na pendidikan karakter ieu ku sabab ieu jadi keunggulanana di Purwakarta. Nuhun pendidikan karakter teh Bapak Ibu sanesian saukur kudu junjungna sanes eta wungkul deuna. Da karakter mah ngawengku karakter sa Nusantara. Lain ngan saukur lamun nyuguhan cai kudu DP DP handap asor.
purudeku lain kitu wungku nanti ngali ya jelma berpendidikan karakter itu jelma itu bisa ngantri itu lamun akhirnya kan beli bakso numun ngajual bakso itu mana misal mana ngajual bakso itu budakah yang beli dari sekolah keluarga ngantri itu ya jelma lamun ngantri mana sudah memiliki pendidikan karakter kumaha didik tak ngali lah bagudak jelas gentah bagudak ya pendidikan karakter kudu bisa ngantri di kelas oge komo di luar murina komo di jalan raya mah panera lah mau disebut ke ngantri di jalan raya kesel ban mobil kanan kosong ke kanan we itu yang bapak napa pak pendidikan karakter pak pak tengah hati pak panginten intina dina bulan bahasa iya tetep simkuring mah anjing ngawakilan pak kadis soalnya baktos di pak kadis sampun tidak sesumping langsung sama magi ayah hal-hal ini tetiasa dikantungkan ngenaan kaperyogian pendidikan anak dan sok wakilan lo ya Pak Sekdis mohon siapa Pak Sekdis teh Pak Sekdis ada kegiatan peryogi pisan di wae ke satu Pak Kabid we mohon abdi ayah peryogi pisan ya dia pada muka acara di BBC dan itu ya perintah tiba pak tinggalkan lo itu mah mau jadi itu mah terpenting tapi laras ya kalintang peryogina madinah ini mah Sapurwakarta. Nah Bapak Ibu, kin bahasa Sunda orang Purwakarta. Kin lamun di Tasik atau di Bandung pasti buat Bapak Ibu atau Ibu kin abdi ka dieu deui bingung kin teh naon. Gitu nya. Engke teh asa kasarnya. Ayeuna asa kasar sote. Da keur di Tasik mah engke we biasa. Iya, kin mah bahasa Hongkong. Kin nya aya materi khusus. Ngenaan pendidikan karakter teh naon sih? Dasar-dasar pendidikan karakter jiga kumaha? Matakan sim kuring langsung ka Bukasi. Bukasi punten anu ti TK gero cina ngiringan. Kunaon atuh? Ieu kalintang priogina pisan. Sakawi sim kuring teu nyangki naon namina materi bari dipasikeun naon ieu? Ternyata aya harang kalintang priogina kaya pendidikan karakter. Kumaha pendidikan karakter di mana mimitina jika kumaha metakeun ka barudak sok komo deui ieu barudak anu aya di golden age anjir puntennya rada miwas atau teu biasa sih nya ngeta sebutakan golden age nya eta pokona mana artinya teu apa lah anu pasti mah no bisa kayak gitu mah emas no emas atau emas no nu pasti lain dong musik emas. Nah, barudak kalintang periogina pisan ngeunaan apa dasar-dasarna. Guru-guruna bade kalintang periogina pisan terang dasar-dasarna nepikeun ke nepikeun ka kumaha nepikeun ka anon nepikeun ka barudak. Nah, supaya barudak biasa ngalaksanakeun atawa tiasa diarahkeun dina pendidikan karakter. Sabada waktu sapangkeur paingan sawara arsi kapengkeur simkuring kantos ngiring dina bulan bahasa. Kita teh naonnya nuju di kitu tuh. Mayadatar. Hayang pisan anu ngaran bahasa Sunda dengan bahasa bisa mah pasti bisa. Bahasa Sunda dipake bahasa panganten dina pangajaran. Simkuring ada sesah. Ayo sabar materi lu bisa. Sim kuliah akhirnya ningali iya ini kan usum jonasi. Oh iya, Allah teh bagernya luar biasa. Mudah-mudahan intina pentina bulan bahasa iya usum di tahun 2018 iya tengi dengan hartos bulan bahasa anu kadua naman patah muna anu kaduna urang usum sim kuring oyong nemuakan bahasa Sunda khususna bahasa Indonesia magis pasti punten saya sambutnya sanitnya pilihkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia geus pasti dipakai kurang sarerea. Tinggal meureun hese teh mikiran kumaha tata bahasa Indonesia teh rudet. Simkuring terus terang ningali tata bahasa Indonesia teh rudet. Nepikeun ka simkuring penting dina ijazah bahasa Indonesia pentingna 7. Kunaon teu salapan jiga PPKN. Kunaon teu salapan jiga IPA. Kunaon bahasa Indonesia ngan 7. Dan gampi aku ngomong sampai begini, bisa bahasa Indonesia, tapi tata bahasa Indonesia, nah, ya Allah bodoh ternyata. Jadi, yang indah dibayar paduri ting, benda nak goreng, untuk bisa ngomong, wae, batur ngerti, gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, sarua,
bahasa Sunda 7,5. Nah ijazah teh kunaon meureun ukur 7. Padahal berbagai lamanya jeung puisi oso. Ngawih puguh dan di SMKI. Jadi anu ngaranna sastra teh aya lah. Tapi penting dina ijazah 7, artinya oh, bodoh berbahasana. Kan bae bodoh berbahasana asal lancar berkomunikasina eta intina. Begituna Bapak Ibu, mangga urang sasarengan urang tumuwuhkeun bahasa anu hirup di urang di lingkungan urang khususna. Intina dek urang mah guru tugasna ngabebenah bahasa di masyarakat lain kan saukur di sakola, nu leuwih penting budak-budak urang beurna. Budak urang boh budak pribadi atau budak dulur anu aya di lingkungan nya urang sasarengan arahkeun kana berbahasa anu bener. Nu tangtuna tumuwuh sareng pendidikan karakterna. Urang sasarengan ngucapkeun kalimah basmalah. Mudah-mudahan kegiatan Lokakarya Bulan Bahasa tahun 2018 di Kabupaten Purwakarta di Gedung Yudhistira Nu Saki Agrengna, alhamdulillah urang bakal sarengan kumaos kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lokakarya Bahasa tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta nyatakeun dibuka. Atuh nuhun hapunten jeung sareng bae sareng punya aya kesak-kesak panjenengan mah anu kamarna geus di hapun Sundayana kalalu saung nuhun hapunten bilih kagungan kesak. Atuh nuhun bila itu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan hak dalam secara bersama-sama. Alhamdulillah. Selanjutnya break 10 menit Bapak Ibu untuk mengambil kurangan tempat wisata Taman Sri Baduga, Taman Mancawarna. Jadi luhur setuan biasa, jadi tempat panen dengan sudah berada di ruangan.